Hadirin yang terhormat, selamat datang di Teater JKT48. Bagi yang menyaksikan melalui live streaming juga, terima kasih juga sudah menyaksikan melalui showroom official JKT48 dan YouTube membership JKT48 TV. Terima kasih atas kehadirannya di pertunjukan Aita Kata yang akan dibawakan oleh trainee JKT48. Selamat datang kembali. Meskipun beberapa dari kita tidak bisa bertemu secara langsung, kami berharap energi positif dari kami dapat tersampaikan sepenuhnya kepada kalian. Hari ini juga kami akan membacakan mention dari kalian dengan hashtag AitaKataJKT48. Sebelum pertunjukan berlangsung, kami mohon bantuannya untuk mengikuti peraturan yang ada demi kenyamanan bersama. Dilarang keras untuk mengambil gambar, merekam video maupun suara. Mohon agar para hadirin tidak melakukan kegiatan yang mengganggu kenyamanan penonton lainnya, seperti berdiri dari tempat duduk, memakai lampu berukuran besar, atau melakukan gerakan yang berlebihan. Dilarang juga untuk menukar tempat duduk. Harap matikan atau silent telepon genggam selama acara. Halo, aku Delin. Sampai bertemu sebentar lagi. Yeay! Semuanya, selamat datang di pertunjukan Aita Kata yang akan dibawakan oleh JKT48. Tadi kita sudah membawakan 3 buah lagu. Yang pertama ada Nageki no Figure atau Boneka yang Menyedihkan. Yang kedua ada Namida no Shonan, Air Mata Shonan. Dan yang ketiga ada Aita Kata Ingin Bertemu. Gimana, seru gak? Seru! Ya, bertemu dengan kalian semua adalah momen yang telah kami dambakan semenjak kami di sini. Kami bersyukur akhirnya harapan kami dapat terwujudkan dengan adanya setlist ini. Kami harap pertemuan kita hari ini dapat menjadi awal dari banyak pertemuan kita yang lainnya. Oleh karena itu, semuanya mohon dukungannya. Mohon dukungannya. Oke, sekarang izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing dari sebelah kiri sambil berbincang-bincang tentang apa sih hal menarik dari Delin. Silakan. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Seperti bunga Daisy, aku akan memancarkan kesegaran dan kebahagiaan. Hai hai, aku Daisy. Terima kasih. Daisy. Oke, Delin. Sini. Ini twins aku yang asli ya, guys. Bukan Iya. Iya, ini twins Maaf aku. Ya, oke, okay, kalau gitu. Siapa yang mau twins aku? Aku. Makasih. Iya, soalnya aku ingat banget dulu pas awal tuh banyak yang miripin aku sama Delin. Emang mirip ya, guys? Enggak. Enggak kan? Gak tau, mungkin karena aku di poni kali ya. Pokoknya, menurut aku, Delin tuh terlihat keren dan terlihat wow itu saat dia Junjo Sugi. Setuju gak? Setuju. Coba Delin. Setuju bang. Wah gitu ya, nanti ya di show berikutnya. Oke, terima kasih. Pajam Yeay. Halo semuanya, selamat malam. Selamat malam. Aku Jiko ya. Always your number one to infinity and beyond. Hello everyone, it's Michi. Apa sih yang bikin Delin menarik? Aku cuma punya satu jawaban dan kayaknya ketebak sih. Gak apa ya. Aku suka Delin karena dia Madrid. Madrid. Sian, terima kasih. Selamat malam semuanya. Malam. Semanis permen kapas dan sinabunga. Dan hola, perkenalkan nama aku Elin, terima kasih. Elin! Makasih ya kak. Menyalau
Oke. Kak, ya itu ya. Adalah model roommate. Iya. Ya. Kita roommate. Kita roommate. Yang kembaran tuh aslinya aku Kak sama Delin. Delin Elin. Delin Elin. Oh. Kayaknya juga 2007. Kayaknya aku banyak kembaran deh. Banyak kembaran. Kamu pilih siapa Delin? Gak bisa, gak bisa. Milih Sung Gokong aja Delin. Oke. Okay. Makasih ya. Makasih. Yeay. Yeay. Diam dulu Pak. Malam, apa kabar semuanya? Kok enggak dijawab sih? Baik enggak? Baik. Jika dulu ya. Si mungil hadir semanis mangga. Hai, aku Anindya. Terima kasih. Kak Anindya. Anindya right now. Oh, Nor. Delin, enggak usah kesini. Kasihan jauh. Delin itu menarik saat mode airport. Oh, kenapa tuh? Kenapa? Jalan terus si cekrek. Aduh, keren banget Delin. Kalau Anin yang jalan? Keren juga kok nih, keren-keren. Alia, oke. Okay. Sekian, terima kasih. Yeay. Bye. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Selamat malam. Malam. As bright as a shooting star in the starry night sky. Halo semuanya, aku Chelsea. Terima kasih. Chelsea. Aku rindu. Bukannya tadi kakak yang bilang itu kakak Daisy ya? Ayo lo ketahuan. Oke, yang ke-10 ada? Ada Delin. Jadi tuh Delin itu tuh sangat menarik kalau dia lagi main game tau guys. Keren banget gitu loh. Kamu pernah ini gak sih main Free Fire terus kayak dapet token-tokennya kakak-kakaknya gak sih? Iya, iya pernah. Keren banget. Kayak ajak aku dong mau mabar bareng. Ayo, kakak bisa. Bisa sih. Kita main ya, kita main. Iya, nanti kamu yang ngajarin aku ya. Oke. Okay, siapa yang main. Mau ikut kita mabar? Aku. Jangan, jangan ajak mereka. Hah? Jangan ajak mereka. Wah! Gak apa-apa, aku akan ajak kalian semua. Sekian, terima kasih. Yeay. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Sakto. Siapa? Si penari yang akan menarikmu ke duniaku. Hai semuanya, aku Daniela. Terima kasih. Daniela. Daniela. Hai. Selamat malam, Dina. Selamat malam, kakak. Oke, jadi aku paling suka Delin tuh saat Delin lagi pose kiyowo. Coba Delin, mana pose kiyowonya? Ayo sini. No. Oke, oh. Oke, okay. Bareng-bareng ya guys. Sama okay. Kakak deh, sama kakak. Oh, sama aku? Iya, aku juga suka pose kiyowo kakak. Oh. Ya. Kita berdua ya. Mau gimana nih posenya? Bebas sih, yang penting kiyowo. Oke, okay, kiyowo ya. Terus kita sekalian ini gak sih chemistry? Kalau misalnya kita sama posenya, berarti kita kembar yang sesungguhnya. Oke. Dibesin. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Hitungin ya, hitungin. Satu, satu dua, tiga. Delin aku kan, berarti Delin kembaran aku. Delin aku kembar sebenarnya. Cukup tahu sih. Aduh Cici. Tadi katanya kamu kembar sama aku. Nanti pas Cici ulang tahun aja ya Cici. Ikutan deh. Iya, tapi sebenarnya Delin tuh tanpa pose kiyowo pun udah kiyowo gak sih? Iya, ya, betul sekali. Betul sekali. Pipinya merah. Pipinya merah. Something dia guys, something. Enggak, ini blush on. Oh gitu ya. Oke, sekian terima kasih. Yeay. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Jika hatimu sedang menangis, aku akan datang sebagai pelangi. Halo semuanya, aku Alia, terima kasih. Alia. Aku pengen jawab Delin. Delin itu, aku suka banget gimmicknya Delin di live. Sumpah. Aku kan sering nge-scroll TikTok ya, terus kayak keluarnya tuh gimmick-gimmicknya Delin semua. Ajarin aku gak pernah Delin. Gimmick, Kak. Oh, oh jadi itu asli? Gak pernah. Itu asli, itu asli. Enggak. Scam. Yeah. Jangan percaya, jangan dengerin ya. Mereka tuh okay. Bohong. Gitu aja sendiri aku, terima kasih. Yeay. Halo semuanya, selamat malam.
menurut lu apa? Halo, aku Cynthia yang selalu... Cinta! Terima kasih. Cinta! Cinta! Pasti jawabannya ger banget nih. Apa? Coba Ci, jawab Ci. Ger banget gitu deh, Alia. Ger. Biasa aja dong. Apa oke, nih? Jadi aku tuh paling suka, paling menurut aku bagus lah untuk dilihat tuh Delin being Delin. Tahu nggak Delin being Delin tuh apa? Gak tahu. Ketika dia menjadi diri dia sendiri yang suka bengong, yang iya, di mana-mana tuh bengong. Iya dia tuh suka bengong tahu? Enggak, aku nggak bengong. Masa sih Delin? Nggak bengong, tuh diem doang. Kita kan Amano itu kan posisinya deket ya, jadi kita tuh berdiri tuh sering sebelahan atau kayak depan belakang. Dan tiap kali aku perhatiin dia lagi bengong aja gitu kayak. Deli lagi bikin apa Deli? Terus kalau dipanggil kayak, iya Ci, apa Ci? Kayak gitu. Kita aku mikirin nih kapan selesainya ya. Bener-bener Deli. Terus kalau ditanya tuh dia tuh jawabnya tuh kayak bisa jawaban-jawaban yang tidak terduga gitu loh. Itu aja sih pokoknya Deli, aku mau kamu gak berubah ya. Kamu kan juga kalau foto suka foto mengong gitu. Kasih beda contoh. Daripada fotonya cubit pipi. Oh, jijik berantem, gitu ya, berantem. Udah gitu aja pokoknya. Lilin, kamu harus menjadi diri kamu sendiri sampai 5 tahun ke depan ya. Sekian, okay. Terima kasih. Yeay. Terima kasih, Ci. Bye-bye. Dadah. Itu dia, itu dia. Gimana kalau kita kali ini show-nya pantun aja? Halo semuanya, selamat malam. Malam. Nyemangatin dan ngangenin, siapa yang kamu pikirin? Delin. Piong-piong aku Delin, terima kasih. Delin. Aku rindu padamu. Kakak, aku lihat-lihat dari tadi udah berapa member ya yang digituin ya. Delin, Bang Bersnya mana? Di rumah, Bobo. Oke, okay. Ah, apa yang menarik diri aku ya? Apa ya? Enggak, oke. Okay. Aku orangnya sangat jujur dan tidak suka membohong dan tidak scam. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Pelukis yang hadir di mimpi-mimpi indahmu. 1, 2, 3. Trisha, terima kasih. Trisha. Dilihat-lihat tadi kenapa Kak ketawa Kak? Gak apa Kak, gak apa. Oke, jadi yang hal yang menarik buat Ci Delin adalah kalau misalnya dia lagi menjamet ya, karena kayak emang aku ya, jamet? Iya, sorry ya kamu itu deh. Ya, kamu. Pokoknya pas Ci Delin lagi era-era jamet, terus pas lagi bridging, pas mau end life ya kayaknya. Itu yang paling menurut aku menarik sih. Sekian, terima kasih. Yeay, terima kasih Trisha. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Tring, si Pri cantik jelita itulah aku. Hai semua, aku Kathy, terima kasih. Kak Kathy. Apa kau Delin? Ya, jadi tadi aku yang kena ya. Ini aku show sama Gen 11 nih, mau apa kamu? Ya guys, ya. Aku dari belakang udah diginiin terus deh. Ya, jadi tadi aku udah nge-search di TikTok. Aku nge-search ke Delin terlihat keren ketika mode ganteng yang paling tinggi di TikTok. Coba Delin contohin. Wih, ganteng banget Delin. Ganteng banget Delin. Ganteng banget sumpah. Aduh, gak ada jawabannya, udahlah. Makasih. Makasih Kak. Halo semuanya, selamat malam. Oh, mau show priang dan pecah suasana, itulah aku. Halo semuanya, aku Gendis, terima kasih. Gendis. Jadi kita main dong Kak. Gendis. Iya Kak, makasih. Delin itu sahabat aku banget. Emang iya? Sumpah, iya
dan itu sahabat aku sesahabatnya, sahabat gendis the real gitu ya. Ya sahabat gendis. Jadi aku dekat sama Delin ya, karena ada sesuatu hal yang bikin aku dekat sama Delin gitu. Apa kak? Apa? Adalah sesuatu apa itu. Tuh? Jangan di spill. Nah, jadi tuh Delin tuh orangnya tuh bener-bener lembut banget ya. Anti-scam. Anti-scam banget. Terus, iya anti-scam guys, banget. Guys, ini review jujur ya. Review jujur. Review jujur. Terus kayak aku tuh dekat sama Delin karena semenjak kita pajama ya. Iya gak sih? Iya, betul. Iya kan? Pajama tuh kita dekat karena ada beberapa lagu yang kita blocking-nya deketan. Terus abis itu kita ngobrol-ngobrol. Terus tuh Delin tuh kayak, kalau misalnya lagi latihan, dia suka bengong ya. Tapi bengongnya tuh cakep gitu. Iya kan? Delin tuh suka bengong guys. Sebenernya kata Cintia tuh gak salah kalau kalau Delin tuh suka bengong. Tapi kayak dia tuh cakep gitu, mukanya terstruktur rapi gitu, kayak Barbie. Makasih ya Delin, abis ini jajanin aku ya. Sekian, okay. Terima kasih. Oke, okay, makasih Kak Gendis. Oke, okay, kayaknya Delin dipanggil mamanya disuruh pulang. Jadi, kalian penasaran gak kira-kira mamanya Delin mau ngapain sih abis ini? Penasaran gak? Oke, okay, kalau gitu, selamat menikmati. Selamat menikmati. Ya, tadi kita sudah membawakan 3 buah lagu. Yang pertama ada Nagisa no Cherry, Cherry di tepi pantai. Yang kedua ada Glass No Love You, Kaca Berbentuk I Love You. Dan yang ketiga ada Koi Ngope, Rencana Cinta. Gimana semuanya, seru gak? Seru! Seru banget apa seru aja? Oke, okay, karena seru banget ya, sekarang kita mau lanjut lagi kegiatan yang lebih seru lagi, yaitu membaca Live X dengan hashtag Etakata JKT48. Let's go! Let's go! Let's go! Wow, yeah. Ini dia. Wow, ini so cute! Boleh. Ih, ada foto Kani, bayi. Bayi. Kecil. Selamat ulang tahun, Delin. Panjang umur selalu ya. Selamat juga buat Anindya. Aita katanya, oh iya titip temen aku ya Zafran yang ada di row I, katanya lagi sedih dia. Oh. Semangat. Terima kasih. Semangat juga. Kasih ya. Kasih ya kak. Aku mau baca. Boleh. Dan boleh baca. Boleh. Selamat malam buat kamu Delin, smart show-nya hari ini. Aku ada pantun. Belum. Pergi ke warung beli lilin. Cakep. Belinya sama si Ainun. Cakep. Teruntuk kamu Delin, selamat ulang tahun. Ini ucapan ulang tahun gak sih, bukan pantun ya? Sama aja. Pantun untuk ulang tahun. Timsal ya sama Bu dosenku, Cynthia. Makasih ya. Yes. Gak diucapin apa gitu. Aduh Cici. Aku baca aku. Oke, okay, baca. Oh Cici deh Cici. Enggak kamu aja. Yaudah aku. Aku baca ini dari Kak Nanang Spakbor. Dear Anindya, aku lagi. Anindya. Oke, jika Smithy Werbenjager Man Jensen adalah si Koki nomor satu, maka engkaulah si Oshi nomor satu, nomor dua Cynthia. Waduh. Ini maksudnya ini apa nih? Ini yang nomor satu nih, sorry banget. Sorry banget. Cici, gimana? Selamat. Gimana perasaan jadi Oshi kedua? Gak apa-apa sih. Udah biasa. Bentar lagi jadi Yoshi yang pertama karena yang satu udah kayak gitu. Enggak apa-apa kan. Dia tulang doang. Kan kita emang selalu bersama gitu enggak sih, Ci? Emang iya, Nin. Oke, lanjut ya. Chelsea, Yoshi baca Chelsea. Aku mau. Boleh, aku mau dari Kak. Boleh. Siapa ya? Dari Kak. FZ. Buruan, Cel, buruan. Ayo, Cel. Apa sih? Ini nih. Oh, yang ini. Dari Kak FZ. Jeruk-jeruk dipegang sama si dia, Delin. Jeruk-jeruk dipegang sama si ah. Jeruk-jeruk dipegang sama si dia. Capa? Delin, malam ini kamu gemesnya. Alias happy birthday ya, Del. Udah malam atau udah tahu? Udah tahu. Hah? Dua-duanya serem masih banget, udah malam serem juga. Banget. Udah malam. Udah malam? Oke. Cici baca gak sih, Cici? Aku udah tadi. Cici udah, siapa yang Cici? Belum, aku belum baca. Cici baca, Cici. Yaudah yang ini deh, yang paling kiri. Ih gemes banget, pipi siapa sih? Dari Kak Iqbal aja, Kak. Alia. Kan kalau misalnya sering marah-marah katanya cepet tua. Berarti kalau marah-marahnya barengan berarti kita menua bersama dong. Seru banget. Bisa.
Berarti kamu sering marah-marah ya, Alia? Enggak, emang aku bisa. Enggak boleh ya marah-marah ya? Kamu gak sih? Enggak, aku gak pernah marah loh. Oke, lanjut. Jika kamu ditambah 4 sama dengan 5, percayalah cintaku kepadamu tak akan kemana. Request pose apapun untuk Alia. Ayo Al, bisa Al. Itu gak sih melet pose ini dong? Pipi apa? Gembung plus cubit pipi. Eh gimana caranya? Pipi yang gak tau kamu pikirin sendiri. Enggak, lucu. Yang gembung yang kiri tapi yang dicubit yang kanan coba Al. Aduh Cici banyak maunya, udah lanjutin sih. Ya iya dong, harus banyak requestnya dong. Ya, udah, daripada lanjut ngurusin Alia mendingan baca lagi boleh? Let's go. Boleh banget. Yang mana guys, terserah up to you. Paling kiri katanya. Ini Arul. Oke. Okay. Arul. Wow. Di. Cie, si Ratu Gimi kemarin ultah, Delin. HBD ya, doa yang terbaik buatmu. BTW aku ada pantun nih. Jalan-jalan ke Borobudur. Siap. Pulangnya minum jamu. Siap. Tahu gak apa yang bikin aku gak bisa tidur? Apa tuh? Ya, aku mikirin kamu. Aww. Semangat ya show-nya kamu dan kalian semua. Ya, semangat. Iya. Aku baca dong aku. Boleh. Aku mau baca dari Kak Ulhak aja. Betul kan? Oke, yes. Selamat ulang tahun, Delin. Sebenarnya aku ingin memberikan hadiah termanis di dunia. Tapi setelah dipikir-pikir, ternyata tidak ada yang lebih manis dari dirimu sendiri. Uhuy, selebay. Spontan. Uhuy. Mantap. Uhuy, seru banget. Mantap. Oke, sekarang siapa nih yang udah gak sabar untuk lanjut ke lagu berikutnya? Aku. Oke, kalau gitu selamat menikmati. Selamat menikmati. Yeay. Tadi kita sudah membawakan 3 buah lagu. Yang pertama ada Senaka Kara Takeshi Mete, Peluk Laku Dari Belakang. Yang kedua adalah Rio Nakukumai, Revolusi di Rio. Dan yang ketiga ada Dakedo, yaitu Tetapi. Bagaimana? Seru tidak? Seru. Wah, kita mau ngapain, Katy? Oke, tunggu dulu ya. Oh, kita mau apa sih arti teman buat kita? Silahkan Elin. Silahkan Elin. Oh. Let's go. Ayo jawab, jangan au. Aku arti teman itu adalah... Elin belakangan gak sih? Mungkin yang lain dulu, Dena deh kalau gitu. Aku deh. Iya, Dena. Aku akhirnya ya. Ini FYI. Aku akhirnya punya teman selain di JKT. Siapa tuh? Aku tuh kan sebelumnya punya teman di Bandung kan. Terus aku pindah ke sini, aku belum punya teman. Aku masih punya mereka. Aku masih punya Gen 9 dan teman-temanku yang lain. Terus akhirnya aku sekarang karena aku udah jadi maba. Aku udah punya teman sekarang. Teman buat aku tuh ya, teman yang bisa nemenin aku makan. Maksudnya aku orang dong. Iya. Yeay. Semuanya kalian, maksudnya gitu. Jadi pertemanan kita sebatas makan aja, Dena. Enggak, maksudnya kayak kan kalau misalkan kita makan sama orang yang kita bukan teman, gak enak gak sih? Maksudnya kayak gak mungkin kan makan sama yang bukan teman kita, ngerti gak sih maksudnya? Gitu. Ngerti. Ngerti ya. Jadi kayak kita bisa makan sambil kayak sebebas-bebasnya, maksudnya enggak yang perlu jaim-jaim. Terus bisa ngobrol, bisa kayak sharing makanan. Kan enggak mungkin kita sharing sama orang yang enggak dikenal dong, enggak mungkin kan itu sih. Tapi tetap aku aja, bisa enggak boleh sharing kalau akan sama teman. Katanya guman. Oh iya deh. Droplet. Tapi kamu gitu ya, kamu juga gitu. Tapi kalau kata orto aku boleh. Kalau misalnya segolongan darah. Segolongan darah. Tapi golongannya apa? Kamu golongannya apa? Aku golongan darahnya Elin. Aku juga. Berarti kita bisa, Lin. Aku apa ya? Aku juga. Ya, kamu ABCD kita gak boleh dong, Lin, selama ini. Jadi teman kamu golongan darah O doang, Den? Enggak dong. Enggak. Coba kamu apa? Gimana? Kamu apa, B? Kamu baca gimana? Kalau Elin gimana? Coba kalau Elin apa? Kalau teman menurut apa? Aku nih ya, guys ya. Jadi, aku punya teman sekolah. Widih, teman sekolah. Jadi aku tuh biasanya sama teman sekolah ngegosip sih guys, ngegosip. Tapi gosipnya beda dari yang lain. Apa kenapa tuh? Karena ngegosipnya tuh bareng guru. Temenan sama guru?
Iya betul, temannya nama guru. Seperti lagu yang berikut ini, dengarkanlah Dear My Teacher. Semuanya terima kasih. Terima kasih. Bertepatan dengan beberapa hari lalu dan hari ini adalah project offline dari perayaan STS kecil-kecilan UMKM Jalin Essence. Maka dari itu kami dari Jalin Essence izin untuk mengganti anchor di malam hari ini. Untuk pertama dari ajakan anchor nanti akan diganti menjadi Minasan, are you ready? Akan dijawab ready. Hai kapten. Lalu lalu dilanjutkan dengan I can hear you. Hai kapten. Lalu akan dilanjutkan dengan encore dengan lirik dari penggalan Aita Kata yang diganti menjadi Delin Delin sekarang sudah 17 tahun. Sampai kapanpun akan ku dukung terus. Delin sekarang sudah 17 tahun. Sampai kapanpun akan ku dukung terus. Ekor akan itu akan di looping terus ya guys. Jadi ekor akan dimulai 3 menit lagi atau ada yang mode tepuk tangan. Terima kasih. Banyak SpongeBob. Kasih ya. Kita mulai ya. Are you ready kids? I can hear you. I can hear you. Sekarang sudah 17 tahun. Sampai kapanpun akan ku dukung terus. Delin sekarang sudah 17 tahun. Sampai kapanpun akan ku dukung terus. Delin sekarang sudah 17 tahun. Sampai kapanpun akan ku dukung terus. Delin sekarang sudah 17 tahun. Sampai kapanpun akan ku dukung terus. Delin sekarang sudah 17 tahun. Sampai kapanpun akan ku dukung terus. Delin sekarang sudah 17 tahun. Sampai kapanpun akan ku dukung terus. Delin sekarang sudah 17 tahun. Sampai kapanpun akan ku dukung terus. Semuanya terima kasih atas encore-nya. Terima kasih. Wih, ada yang ulang tahun nih guys. Gimana nih perasaannya dibikinin project? Seneng banget nih. Bentar ya, sudah pasnya. Pertama-tama, aku ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk para fans dan juga fanbase aku, itu Dylan Essence, yang udah selalu dukung aku terus. Dan jujur, aku gak nyangka aku bisa dapat ucapan, gift, doa, dan juga birthday project yang super keren dari kalian. Dan pokoknya, aku appreciate banget effort kalian yang udah capek-capek mikirin semua ini buat aku. Terima kasih ya udah selalu temenin aku dan juga dukung aku terus. Pokoknya aku bakal berusaha yang terbaik untuk kalian semua ya. Dan pokoknya sekali lagi terima kasih banyak semuanya. Kalian selalu keren. Yeay. Aku yang terima kasih.
Peluk Deli. Peluk Deli. Happy birthday. Yeay, ke 10 ada siapa? Yeay. Tadi kami telah membawakan dua buah lagu. Yang pertama ada Miren atau Bira atau Pintu Masa Depan. Dan yang kedua ada JKT48. Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Wow, mantap ya. Karena mantap banget, kita mau ngapain nih? Teman-teman, main. Main apa tuh Anindya? Main urut kata, enggak bercanda. Urutin alfabet. Spelling bee ya. Spelling bee. Spelling bee. Gimana tuh cara mainin? Jadi nanti ada kata di LED, contohnya itu ingin bertemu, terus kalian harus I-N-G-I-N gitu ya. Harus spelling bee-in, tapi harus dengan benar. Boleh lihat gak di belakang? Enggak, gak boleh. Enggak boleh. Yang boleh cuma siapa, Anin dong ya? Boleh dong. Yang boleh ya. Oke. Boleh, nanti boleh. Nanti aku sebutin katanya, oke? Oke, berarti Anin gak main ya, Anin ya? Enggak. Oke. Gantian ya, tapi ya, kalian harus main juga harusnya. Kita deketan yuk, kita deketan. Deketan. Ayo, kita berempat nih yang main, kita harus bisa. Gampang, emang gampang. Masa. Coba ya, coba ya. Dis, kalau kalah pose aneh ya? Oke. Berikan yang terbaik untuk papamu, Genis. Oke. Dis, gak lihat kan? Ayo, ayo, Anin. Ayo, gak liat banget gini doang. Oke, ayo mulai. 1, 2, 3, asparagus. A. S. P. A. R. Di benar. Lanjut, lanjut. A. A. Tadi bener deh. Lanjut, lanjut, Delin. Gak apa-apa, anak bawang. Lanjut, lanjut. A, S, P, A, G. Di, apaan sih? Tahu dulu ini dulu. Ini udah sampai udah bisa. G. Ayo, Dis. Buruan, Dis. 3, U, 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 U. S. Yeay. Yeah. Yeay. Kok sih, Mas Gio? Gampang ya, masih gampang. Kalian di shuffle dong. Oke, oke. Gendis sini, Dis. Sini. Lanjut, Kak. Wow! Apa nih? Apa nih? Mulai, mulai. 1, 2, 3, mempertanggungjawabkan. M. M. E. M. P. Tahan. M. E. Udah tadi. M. M. E. M. P. E. M, E, M, P, oh iya, E ya. Lanjut, lanjut. Lanjut, lanjut, Cah. Lanjut. Lanjut, Cah. 1, 2. R. P. A. M. E. G. Wah, Kak, sesat. Pose, pose, pose ate. Gak apa, mungkin pelajaran SD belum sampai situ ya. Aku SMP, Kak. Udah, SMP. Oh. Ya udah, kamu mau pose aneh apa, boleh terserah apa aja. Pose aneh, Trisha, pose aneh. Tapi ke kamera. Pose jamet. Kita hitung gini, ya, gini. Sampai 3 ya. Jamet. Trisha depan, Trisha. Screenshot, guys, screenshot. Easy peasy. Dengan lagi, suara lagi. Beratnya, gimana? Easy peasy. Eh mau main boleh gak? Seru? Boleh, boleh. Ganti-ganti siapa? Aku. Gendis wajib main. Kak Gendis takut ya. Aku gak main. Shuffle. Di. Ayo, buran. Sekali lagi terakhir ya. Oke. Ayo. 1, 2, 3. Lanjut ke lagu berikutnya. Wow. Apaan sih? Ayo. Kurang kenapa? Bridgingnya last mode. Harus belajar nih Deli. Maksudnya ini adanya bridging. Yang bridging, hah? Trisha, nanti kita belajar ya. Kita belajar ya Deli. Maklumin guys, masih SMP ya. Ayo Delin. Ayo Anin. Di, tak dulu apa biar Delin. Oke, kita langsung aja panggil teman-teman. Teman-teman. Ada 10 orang gak tuh? Dengarkanlah lagu yang paling terakhir dari kami, Skirt Dari Rock Bergoyang. Yeay.
terima kasih untuk hari ini. Terima kasih. Ya, demikian pertunjukan Satis Aita Kata hari ini sudah berakhir. Setiap pertemuan adalah momen sekali seumur hidup yang tidak dapat terulang kembali. Kami harap pertemuan kita hari ini dapat membekas menjadi kenangan yang indah dan momen yang spesial bagi kita semua. Meskipun kita harus berpisah untuk sesaat, perasaan ingin bertemu dengan kalian semua tentunya tidak akan berakhirna. Kami akan selalu menunggu momen di mana kita akan bertemu lagi. Mohon dukungannya terus untuk JKT48 Trainee. Mohon dukungannya. Ya, sekarang izinkan kami untuk mengucapkan salam sekali lagi. Senor.